Kalian tahu guys, setiap kali aku nge-scroll home YouTube-ku, itu selalu ada satu atau beberapa video gitu, itu konten 100 hari Minecraft. Aku nggak tahu apa yang menarik dari itu. Ya, aku hadir di sini untuk mencobanya. Jadi selamat datang di konten Jadi Kayak YouTuber. Jadi di konten ini aku bakal membuat konten seperti YouTuber yang biasanya ditemui di beranda-beranda kalian. Mungkin aja dapat banyak subscriber ya. Ya, tapi aku harap kalian itu subscribe karena memang benar-benar mau ngikutin channel ini. Jadi kalau misalnya kalian ketemu channel ini tapi kalian masih ragu untuk subscribe karena aku nggak bakal bikin konten yang kayak gini terus, ya beberapa kali aja, nggak juga sih. Kayaknya cuma ini aja. Ya, kita lihat ke depannya. Jadi aku nggak bakal berfokus untuk Minecraft 100 hari hardcore. Jadi kalau kalian nggak mau subscribe, it's okay. Ini ya langsung aja kita ke hardcore-nya. Aku nggak tahu itu gimana YouTuber-YouTuber itu. Apakah mereka dubbing ya? Harusnya dubbing ya. Jadi hari ke-0 itu aku melihat babi. Wah, itu babi. Ya, aku gak berbakat bikin konten ini. Boom, boom, kita pukul babinya. Hari ke-0 aku membunuh sebuah babi dan aku menemukan babi lainnya. Masih hari ke-0 dan aku mencari kayu. Aku belum pernah sama sekali menyelesaikan hardcore secara gimana ya, sesuai dengan keinginanku gitu. Aku berharap punya rumah. Aku bahkan gak pernah buat rumah di hardcore. Aku rasa lebih bagus kalau aku ngomong langsung gitu daripada dubbing, karena kalau dubbing kelihatannya kurang hidup. Lihat, aku berkomunikasi dengan kalian sekarang. Halo, 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 halo. Aku ngomong langsung dengan kalian, bukan dubbing. Dan di sini aku melihat sebuah desert ya. Tentu saja ada temple di sana. Aku bisa melihatnya dari sini karena mataku tajam, sering makan wortel. Ya, aku hampir saja aku mati. Aku mencari stick dengan menghancurkan ini. Dead boss sepertinya namanya itu. Dan di sana sepertinya ada sesuatu lagi. Seperti ada double temple, bukan temple lagi, itu village sepertinya. Ya, itu village. Oke. Sekarang gimana cara masuk temple ya? Karena belum punya barang, aku mencoba untuk datang ke village, siapa tahu dikasih barang sama village-nya. Dan sepertinya ada barang yang bisa kupakai, yaitu adalah iron golem. Oke, iron golem, turun dulu. Wow. Oke, kita ke sini. Oh my god. Gini aja guys, kita lompat ke atas ini. Kita pukul dia dari atas. Finally, hari ke-0 aku udah mendapatkan iron. Perjalanan yang sangat bagus. Dan di sana ada skeleton. Oh my god, apakah ini sudah malam? No. Woi, jangan buka please. Dan sekarang bagaimana nasibku selanjutnya? Sepertinya makan roti adalah hal yang baik. Lari saja. Run. Jadi kita pakai stick. Halo. Yap. Nah, sudah hari pertama. Dari atas ini kita lompat ke bawah. Di hari pertama, harusnya sudah hari pertama tapi counternya agak ngantuk ini. Aku membuat tool yaitu apa ini? Pickaxe ya. Kenapa aku ngomong bingung-bingung gitu sih? Pembuat pickaxe agar bisa menggali ke dalam ini temple. Dari atas bisa? Nggak bisa. Oke. Okay. Sudah diamankan. Amankan FBI. Set. Nice. Aku sudah menemukan sebuah temple. Keren sekali. Aku sudah menjelajah temple dan ada dapat Luck of the Sea 3. Wow, sangat gede sekali Luck of the Sea-nya. Kita mendapatkan 2 golden apple. Itu sangat cukup bagiku. Kemudian ada rotten flesh banyak. Kita ambil saja. Mungkin beberapa gunpowder kita bisa ambil atau bone. Ya, yeah, bone. Kita perlu sebuah anjing di sini atau 3 anjing. Rakus bener. Dan ada beberapa rotten flesh lagi, lumayan. Apakah ada zombie yang dikurung di dalam chest dan dia dikurung di dalam chest sampai mati? Dan mungkin aku bawa chestnya juga, mungkin untuk simpan barang juga, lumayan. Di hari pertama aku sudah dapat ini 3 golden apple ya. Siapa tuh yang bisa dapat 3 golden apple dalam satu hari? Saya lah. Dan di sini ada sebuah gua, mungkin bisa aku jelajahi karena aku sudah punya pickaxe. Dan di sana ada creeper satu, lumayan bisa aku block pakai ini. Nice. Di sini ada coal, lumayan. Nah, sekarang aku menuju ke taiga ya karena banyak spruce di sini. Tentu saja aku bakal pindah ke sini. Dan ada lava pool di sini, tapi sayangnya aku tidak speedrun hari ini. Jadi aku akan mengambil kayu ini saja. Ambil ini. Oh iya, karena aku ada di taiga, kemungkinan saja ada seekor wolf di sini. Di sini ada iron, lumayan bisa aku ambil. Kita akan ambil iron ini. Ada coal juga, lumayan aku ambil juga. Tanpa aku sadari ternyata aku sudah jauh dari village yang tadi. Sini aku ketemu beberapa babi yang bisa aku bunuh. Boom, one hit. Ini yang aku suka dari Java. Boom.
Boom. Ya, bukan mobnya yang pintar. Oh, di sini aku melihat sebuah pulau taiga. Mari kita ambil ini, terus kita buat yang namanya boat. Aku akan coba untuk MLG. Di sini aku tidur dulu karena sudah malam. Takutnya ada zombie atau monster yang tidak diinginkan. Aku main aman aja guys, karena aku belum pernah namatin hardcore, apalagi 100 hari. Ya, kita main biasa saja. Di hardcore biasanya aku selalu itu guys, selalu agresif mainnya. Ya, kalau kata orang-orang namanya barbar. Dan selamat datang di Pulau Spruce. Sekarang aku sedang mencari spot yang bagus untuk membuat base. Aku pengen langsung cari tempat yang bagus untuk bisa bikin base, jadi nggak bikin dua kali. Menurutku, di river seperti ini tempat yang bagus. Dan aku bertemu dengan temanku yang pertama. Di hari kedua aku menemukan temanku yang pertama. Oke, harus seperti itu cara ngomongnya. Ayo, berkawan denganku. Come on, come on. Yeah, udah punya teman sekarang guys. Di sini aku bakal bikin sebuah pilar mungkin dari sandstone, karena aku punya banyak. Dan kita coba untuk buat MLG. Nice, ini juga cukup bagus untuk bikin base. Wow, itu ini bagus banget. Whoops. I'm sorry doggy. Jadi mungkin aku bakal pasang sebuah chest biar aku bisa menyimpan barang-barang yang tidak dibutuhkan kemungkinan. Oops. Serang dia doggy. Oh no 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 no. No, jangan doggy, jangan kesini. Yes, mana lagi? Oh, oke, okay. Kamu di sini. Oh my god. Aku makan dulu. Nanti doggy, sabar dulu. Nice. Bagus doggy. Hola, amigos. Oh my god. Oh my god. Oh my god. No, no, no. Oke, okay, itu yang kumaksud dengan bermain agresif, guys. Aku kadang suka lupa guys kalau ini adalah hardcore. Oh my god, oh my god. Ya, begitulah.